Halo guys, welcome back again to Gazi Utama Channel. Bertemu lagi bersama saya di video Masak Coy. Di video Masak Coy kali ini saya mau eksperimen yang sedikit unik. Nih, di sini saya mau bikin satu porsi Indomie. Ini kan di sininya Indomie ayam bawang. Tapi saya mau modif nih ya, jadi Indomie rasa pizza. What the fuck? Nah, di sini tuh bahannya gampang banget. Nah, ini karena saya eksperimen. Yang pertama itu ada satu bungkus Indomie rasa ayam bawang, nih ya. Dan ini nih satu slice pizza, nih ya guys. Langsung aja saya masak. Pertama-tama didihkan air secukupnya ya, jangan terlalu banyak biar rasanya makin jos. Nah, kita nyalain dulu kompornya. Nah, terus tunggu sampai mendidih. Nah guys, setelah mendidih kita masukin mie-nya dulu terlebih dahulu. Nah, setelah mie-nya dimasukin, tunggu sampai si mie-nya sedikit lembek. Nah oke guys, selagi nunggu Indomie-nya mendidih, saya potong-potongin dulu pizzanya biar nanti biar kecampur aduk di si Indomie-nya ya. Ini guntingnya, gunting besinya. Oke, dipotong-potong dulu. Nah guys, pizzanya udah saya potong-potong ya, nih, ya udah dipotong-potong kecil. Nah, oke, lihat dulu. Oh, Indomie-nya udah agak lembek, nih ya. Nah guys, Indomie-nya udah agak lembek. Terus matiin dulu kompornya, tuangin atau buang sedikit airnya ya, biar nggak terlalu banyak. Oh, ya, airnya buang aja sedikit, biar nggak terlalu banyak. Nah, udah gini, nyalain lagi. Nah guys, setelah airnya dibuang, masukin bumbu-bumbu dari si Indomie-nya ya. Apinya sedikit kecilin. Udah gitu diaduk. Oke guys, setelah diaduk baru masukin si pizzanya ya. Oh, setelah pizzanya dimasukin, aduk-aduk bentar. Iya. Aduk-aduk bentar sampai si pizzanya itu sedikit lemes ya. Oh. Nah guys, kalau setelah si pizzanya kecampur gini, langsung aja tuangin ke mangkok ya. Oke. Nah, masukin ke mangkok. Oh. Ya guys, nah kalau udah di ini udah dimasukin ke mangkok dan Indomie rasa pizza pun siap untuk dimakan. Oke guys, nih si Indomie rasa pizzanya ini sudah jadi ya. Nih, airnya jadi lumayan kental karena ada keju dari pizza dan adonan si roti yang hancur ya karena direbus bersama Indominya. Wangi ayam bawangnya masih berasa dan wangi pizzanya juga ada gitu ya. Langsung aja nih ya, saya cobain kuahnya dulu. Oh, kental banget. Wah, ini unik guys. Jadi ini tuh rasa si ayam bawangnya masih ada di kuahnya ini tuh, tapi jadi ada rasa keju dari pizza nih ya, dan ada rasa adonan atau roti pizzanya ya.
di kuahnya itu. Oh, dan ada juga rasa-rasa bawang bombay. Ini yang bikin enaknya tuh ya. Jadi ada ini, roti-roti basah. Nih, fokus. Nih ada roti-roti basah dari si pizzanya nih. Oh my god. Si roti pizza ini tuh jadi empuk banget. Ayam bawangnya berasa. Terus ada rasa creamy dari si kejunya ya. Di mie-nya juga. Ini nih yang bikin saya enak nih. Jadi kayak makan roti dicelupin ke sop krim. Si mie-nya jadi makin kenyal. Dan ada potongan-potongan rotinya. Dan bikin enak nih. Bro. Enak banget guys. Duh, ini harus dinikmati pelan-pelan. Jadi ini tuh saya lupa ngasih tahu. Saya pakai pizza Domino. Pizzanya ini tuh di dalamnya itu ada cheese sauce dan toppingnya ini menggunakan topping grill beef supreme. Kejunya kan kalau pizza yang 3 layer ini tuh kejunya lebih banyak, guys. Oh my god. Jadi bikin creamy si kuahnya. Om, ini enak. Gagal. Jadi kayaknya segitu aja video masak coy. Saya mungkin bakal masak-masak hal aneh lainnya. Tonton terus video saya yang lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe terus channel saya. Dan share juga video ini. Bye.